Halo teman-teman, halo. Kembali di YouTube channel gue kali ini. Di YouTube channel gue kali ini gue akan melakukan prank call teman-teman gue, sahabat-sahabat gue. Pranknya ini nanti gue bilang, oi, gue depan rumah lo nih, buka dong, bukain pintu pagar lo gitu. Kita begitu. Orang-orang yang akan gue prank tuh ntar ada di mana sih? Sini. Ntar ada di sini pojok ter gue. Ini gue tampilin semuanya orang-orangnya. Kalau mau tahu keseruannya, nonton terus YouTube channel gue. Jangan lupa kalian share teman-teman kalian, jangan lupa kalian like, subscribe juga, oke? Tunggu keseruannya, ini dia keseruan. Ini telepon nih guys, telepon. Halo. Halo. Lo di rumah nggak? Iya, aku di rumah. Anda siapa? Ada siapa aja? Abis apa? Ada siapa aja? Sama mbak, kenapa? Gue ke rumah ya. Gila kali ini. Cakup nggak ke rumah gue? Nggak apa-apa. Aneh lu, jangan lah. Terus gue dimarahin lah. Gue hari ini siapa sih? Gue udah ini nih. Udah siap-siap nih mau ke stasiun nih. Jangan gitu, lu ke rumah Rachel aja dah, jangan ngomong gue, ya Allah. Ini gue lagi dateng kagak ngomong-ngomong, mendadak lagi. Gue habis dari rumah Rachel ini. Macet lu. Gue bosan, maka gue muter-muter ke rumah teman-teman gue. Tuh. Besok sih mereka pada ngumpul ke rumah Cika. Lu gimana sih? Besok, Mama Mele tuh. Besok gue juga ke rumah Cika. Gue hari ini ke rumah lu dulu. Jangan. Udah siap-siap nih. Jangan SS. Gue panik nih sumpah. Ntar jemput gue ya. Tapi nanti kapan-kapan gue ke rumah dia. Selalu. Lo ke rumah Rachel aja. Gue kasih tau Rachel nih. Jangan. Kenapa? Gue ke rumah Rachel besok. Kan lo bilang lo ke rumah Cika. Dari rumah Cika ke rumah Rachel. Emang ngapain sih kalau gue? Ya main. Ini gue dari stasiun nih, gak percaya nih. Gak percaya gue orang ngening gitu. Ntar gue suruh ini, bunyiin keretanya. Oke, ntar jemput gue. Di rumah lu pake. Ntar jemput gue di stasiun. Jangan es, gue gak ada kendaraan. Pesenin gue Grab. Oh, lu yang bayar. Lu yang bayar lah. Gue yang bayar. Emang kenapa? Kita kenapa? Eh jangan weh. Jangan. Nih enggak percaya nih. Gua di stasiun nih, kalau enggak percaya nih, gua video call nih. Panik. Oke, thank you. Gue lanjut ke korban selanjutnya. Bye-bye. Oke. Good. Oke, yang kedua nih. Yang kedua tuh ancak, dia ancak kelas. Seperti gue taruh Instagram. Semua, yang gue pilih gue taruh Instagram. Oke. Telepon. Berdering. Apa? Halo, Cak. Apaan? Lo di rumah gak? Iya. Gue ke rumah lo ya. Ngapain? Kayak gue bosen. Ini gue lagi di jalan nih, lagi di basuh ya. Bohong, anjir. Serius? Coba, pap. Bentar lagi nyampe. Tungguin aja ya.
ada suara mobil-mobil ya anjing, dan bohong lo. Ya, emang masih ada suara mobil? Kita bilang, bang suara mobilnya kan gak ada. Cok, gimana sih lu? Bohong anjir, bohong lo. Ntar sediain gue makanan ya. Tai lo, ada bapak gue disini, jangan ke rumah gue. Jangan! Gak apa-apa, tapi ketemu Om Ayub. Jangan anjir lo, ah gue lagi ngerjain tugas goblok. Tugas apaan? Tugas ekonomi. Emang ada? Ada goblok. Gimana cok? Ada. Kita tungguin gue aja ya, tunggu bentar lagi nyampe. Anjing les, gue usir gak bakal. Ya parah banget anjir, temen bapain diusir. SS gak mau disini ya. Ih tanggung, jauh udah mau nyampe. Sumpah kalo lu gak dateng, gue tanggung, gue pukul lu ke rumah lu ya. Ya emang lo tau rumah gue? Gak ada, gue tanya Edo. Ya. Oke, jangan lupa ya. Ntar sambut gue dengan makanan, gue lapar nih. Selalu Edes. Oke, berarti gue di ajak ke manca nih, mantap. Terus gue ajak yang lain. Anjing es, jangan es, es sumpah es. Es, lah, emang es. Kenapa sih? Emang kenapa sih, Cak? Hah? Emang kenapa sih, gak boleh? Nah, elah, main doang. Es, ada bapak gue, es, ada bapak gue, anjing. Gak apa-apa. Om, boleh kan, Om? Boleh, boleh. Om aja boleh. Lu, om, siapa sih nih? Gue lagi main sama bareng-bareng semua. Ntar gue nyebutin satu-satu ke rumah Efraim, ntar gue jemput rumah Edo. Edo kan sama Rafael tuh. Oh lu lagi sendiri ceritanya? Iya, gue baru. Cepet. Oke, tungguin gue ya. Ketawa gue lo kalo kesini, sumpah. Awas lo, usir gue awas lo ya. Suhan kita. Gue tunggu es, gue tunggu. Oke. Tunggu. Oh sudah. Oke, tungguin gue ya. Bye bye. Iya, iya. Bangsat. Aduh. Emang tuh enak tuh anjing. Oke, kita butuh berapa menit ya untuk nyampe ke sono ya. Oke, nanti kita bakal balik lagi. Ntar gue kita telepon dia lagi nih. Gimana nih keseruannya dia? Kalau gue bilang, cap dekat ini. Oke, nanti kita ya sampai ada berapa menit lagi ya? Jam 12 lah. Oke, jam 12 sih. Ntar gue nih, oke. Ntar gue kasih unjuk. Bye bye. Nah, balik lagi nih udah jam 12 lewat 01. Kita telepon lagi. Oke. Telepon lagi nih. Telepon. Halo, Ca. Anjing. Apaan? Udah jembatan nih. Jemput dong. Tampol ya, sumpah nih. Dari jembatan, jemput ya. Gak tau nih gue ke dalam lusuk-lusukan rumah lu. Gue tampol, sumpah. Gue lagi ngerjain tugas, terus lu telepon-telepon. Gak ada akhlak lu. Gue di jembatan, jemput apa? Beta. Jembatan. Ah. Gue gak tau ke dalam ini. Rumah kan lu, lusukan kan rumah lu. Anjing lu, babi. Coba lu, pap. Terus ya, jemput ya. Iya anjing. Coba ya, pap dulu, tapi jemput dulu, terbaru gue pap. Tai lu, berarti lu bohong deh. Udah ya, sah, gue ngerjain tugas ya. Lah, enak, sombong banget lu. Ayolah, gak ada entah lu. Gue tunggu lu, Cak, awas lu. Sampai setengah satu, gak jemput gue, awas lu. Udah amat ya, sah. Elah lu, kurang kerjaan dah. Emosi. Ta 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 ta. Oke, langsung.